Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita mau berangkat survei ke daerah Membawah, ke Pelabuhan Kijing ya. Nah, ini peralatannya sudah siap. Kita lagi nunggu krunya. Oke, teman-teman, kita mau ke Membawah ya. Ini kami bertiga sama anti corona, Om Majid. Halo, Fox. Anti corona sama ini ada Om Kolil ini di belakang ini. Oke. Oke. Jadi kapalnya kali ini sederhana ya. Hanya tongkang berukuran ya 30 sampai 32 meter lah. Cuma yang spesial ini tempatnya, karena di sekitar pembangunan pelabuhan internasional di Kijing itu, dan nampaknya ini awal dari kegiatan di situ untuk SDC ya, karena infonya kemarin itu ada sekitar 20 kapal lebih, cuma ini yang baru di action satu. Sebenarnya ada dua, cuma yang satu surat-suratnya belum ditemukan. Kalau misalnya udah ditemukan dokumennya, berarti dia tidak jadi melakukan pengukuran, tidak jadi digambar ulang karena dia sudah ada dokumennya. Jadi kali ini adalah membuat gambar untuk seperti biasa keperluan pengesahan gambar di Ditkapel, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran ulang dan seterusnya sampai terbit gross arc. Oke. Mari, Bu. Kalau minggu lalu kita naik ke jembatan Suramadu, ya. Sekarang ini jembatan Kapuas 1. Jadi bilangnya tol 1 ya, Pak? Orangnya bilang tol, karena waktu itu bayar, Bro. Sejarahnya itu. Jadi dulu itu lewat jembatan ini bayar. Karena ya itu, mungkin masih baru-baru ya, untuk maintain, untuk apa itu. Sekali nyebrang gitu, Pak? Iya. Sama kayak Suramadu kan gitu. Awal-awal ada pintu tolnya. Oh, ada pintunya. Saya sih enggak tahu ya, tahun berapa itu, Bu, dulu Bu yang bayar itu. Juga ya. Memang bayar kita. Oh, gitu ya. Nah, ini lokasinya, Bro. Lokasi kapalnya ada di tempat apa pembangunan pelabuhan Kijing. Ini kita harus lapor dulu. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Nomor lel. Oh, butuh gaya anu ya. Visitor. Kok visitor sih ya? Pengunjung. Aja. Pakai. Boleh. Well. Terminal Kijing Membawah, Kalimantan Barat. Parkir depan kantor situ aja. Ayo, parkiran. Oh iya. Wika. Gak boleh, Bro. Gak boleh. Gimana? Oh iya. Nanti kita pakai mobil katanya. Oh gitu. Masih perjalanan pakai mobil lagi. Iya, mobil dokter, tapi nama-nama. Oke, oke. Satu masuk. Orang saja sih bolehlah. Nulis namain. Ajit, namain Ajit. Kalau saya kan
kabeh sepatu ku kabeh. Ini Mas Majid lagi ngisi buku tamu ini. Ya. Ternyata ini ya. Kita harus ngikutin apa prosedurnya Wika. Enggak boleh pakai baju sembarangan. Nah, ini. Nah, ini pelampung. Pelampungnya Khalil? Oh, itu ya dibawa sama Mas ya. Oke. Otomatis kalau jebur. Jebur otomatis ngelembung dia. Kuali jet ya apa enggak mau jet. Kok kali lagi lho. Ya apa? Mosok digekno rek. Nah, iku dilebokno. Nah, kok nggih kelambi ngono jet. Sampai diguyu karo Mbak El. Masa njaluk dikekno karo Mbak Ira. Helm, helm. Oke. Wajib. Oke, kita jalan kaki ya. Oke. Setelah sampai situ saya matikan. Mas Khalil. Makanya naik perahu ya untuk sampai ke tongkangnya. Namanya di depan, belakang harusnya ada sih. Misalnya tukang waktu buka atau tutup? Buka di sini ya. Ya tukang tuh paling kecil kan.
kondisi tongkangnya ya, sangat sederhana sekali. Dan kita akan mulai pengukuran. Coba ukur lebarnya ya, bro. Lebarnya di sini. Padak no karo surat ukur saja, so. Kita coba cek lebar dulu ya, samain dengan surat ukur karena kita sudah ada surat ukurnya, jadi langsung aja. Pakai pakai laser ini. Girder, wonten girder anu batem. Girder, terus setengahnya ono sekati pisan. Wonten center. Nah, center jarak girder itu berapa siku? Berapa siku dari samping ada girder? Dua siku dari samping, berarti dari satu samping, dua girder ya. Center, dua siku ada besar, terus dua siku lagi besar lagi. Oh iya. Dua-dua semua, Pak. Ya wis. Oke, wis mari. 550 jarak. Oke. Jarak 550. Gambar, Cit. Lapang melintang. Sing kono. Berangkat 250, Cit. Ya. Nang loro ya. Ya, siku girder. Siku lagi 2. Girder lagi. Terus siku lagi 2. Nah, wis. Ya, wis. Tengahnya anu ya. T kan? Ya, apa ya. Plat? Apa maksudnya sekat? Apa? Sekat. Nah, sekat. Tanpa ada bolong. Ya wes, oke, naik. Itu tongkangnya anu ya, kecil. Kalau tongkang besar ini harus pengamanan. Iya. Tak kasih blow namanya. Apalagi kalau ini terutama tertutup, Mas. Iya. Kalau ini terbuka ini sudah free gas. Saya khawatir tadi mendulnya kayak gini. Loh. Kalau menulisnya kayak gini, tidak berani masuk sebelum di blower. Oke. Oke ya. Oke, kita sudah selesai pengukuran. Ya, karena tongkangnya sederhana, jadi ya cepat aja lah pengukurannya. Tidak cepat juga sih. Kita langsung balik ya ini ya. Tidak ada warung kopi nggak di sini? Ada warung kopi nggak? Di luar kampus kita ke apa? Ke pulau Temajo ya. Iya, di belakang pulau ini ya, Temajo ya. Yang tempat wisata itu kan. Di belakang pulau ini. Oke. Oke. Kita ke darat. Oh ya, sorry. Oke, Mas. Kita ke darat ya.
belakang. Ada. Ada, tapi kan masih. Iya, segitulah. Penumpangnya kurang, agak laju ya gitu. Tapi juga harga mulanya kan. Oke. Okay. Ini kapalnya. Muatannya bisa. Oke. Nah, ini di belakang pulau ini itu ada tempat wisata. Wow, mantap. Saya belum pernah ke situ. Cuma kalau lihat foto dari kawan atau pengalaman-pengalaman yang sudah pengalaman pernah ke situ, itu katanya bagus sekali. Di bawah, pas di bawah pulau ini. SHM. Sampean sing gambar ta? Oh iya ta. Oh ini tongkange SHM. Oke. Iya, baru dibawa ke sini ya.